langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit
kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Langsung saja kita sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan pada rekan-rekan media dan juga tamu undangan. Selamat pagi sekali lagi, apa kabar? Terima kasih untuk waktunya telah hadir bersama-sama pada acara virtual press conference pada pagi hari ini. Senang sekali saya Imam Wibowo yang akan memandu acara sekali lagi virtual press conference Indonesia Bangkit nggak pakai lama bersama Sanidon Extra pada hari ini. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara yang seru pada kesempatan kali ini, semoga semua sudah siap, sudah sarapan, tidur cukup, kemudian keuangannya oke, nggak ada masalah dengan fisik, sehat pokoknya selalu. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan menyapa Ibu Laksmi Prasvita selaku Head of Communication, Public Affairs, Science and Sustainability Bayer Indonesia. Selamat pagi Ibu Laksmi Prasvita. Nah, sebentar ya, saya akan mencoba ngobrol-ngobrol menyapa dulu dengan Ibu Laksmi. Pagi Ibu Laksmi. Halo, selamat pagi Mas. Apa kabar Ibu, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Semoga semua juga sehat ya. Iya, Insya Allah. Dan apakah Ibu sudah siap, Bu, untuk kita sama-sama nanti ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan media? Siap. Siap, terima kasih kalau gitu. Baiklah, kemudian juga sudah ada bersama kita, saya akan menyapa Dr. Riana Nirmala Wijaya, Country Medical Lead Bayer Consumer Health, Bayer Indonesia. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas Imam. Nah, sebentar nih. Kita semuanya tunggu dulu tampilan Dr. Riana Nirmala Wijaya. Sebentar ya dok ya, biasa ini. Nah, Dr. Riana, selamat pagi sekali lagi. Selamat pagi Mas Imam. Iya. Terima kasih. Selamat pagi juga untuk semua yang telah hadir. Iya, ini biar gantian kadang-kadang kan dokter nanya kepada pasien ya. Kalau saya nanya, dokter apa kabar? Baik, terima kasih banyak. Semoga semua sehat-sehat juga ya. Iya, terima kasih Dr. Riana sudah meluangkan waktunya bersama kami juga pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Dan berikutnya, saya akan menyapa Ibu Mega Deborah, Associate Marketing Manager Pain and Allergy Bayer Consumer Health. Selamat pagi Ibu Mega. Halo, selamat pagi Mas Imam. Terima kasih. Bu, semangat banget Bu hari ini nampaknya. Oh luar biasa dong, karena kita mau mengkampanyekan Indonesia Bangkit, nggak pakai lama. Asik, siap kalau gitu. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Mega untuk waktunya yang telah diluangkan. Dan juga pagi ini pun bersama kita, bersama rekan-rekan media juga yang telah hadir, sudah ada seorang penyanyi, kemudian juga seorang artis yang multitalenta yang meramaikan pertelevisian kita di negara kita ini tercinta lewat Brownies, ada Lapor Pak, dan masih banyak lagi, dan juga sekaligus adalah brand ambassador Saridon. Kita berikan sambutan buat Ayu Ting Ting. Halo. Hai. Selamat pagi Ayu. Selamat pagi juga buat semua yang sudah hadir di sini. Iya, ini lagi sibuk juga nih pagi nih, weekend. Iya, Alhamdulillah. Oke, Ayu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya dengan tentunya dengan rekan media juga pada pagi hari ini ya. Mas. Siap. Kalau gitu kita bisa menyapa Ayu Ting Ting dan izinkan saya juga untuk menyapa mitra distributor ataupun retailer dari Bayer. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Budi Prasetya, Senior Merchandising Manager Indomaret and Indogrosir. Juga Bapak Dimas Budiman, Merchandising Manager Alfamart. Kemudian ada juga Bapak Budianto, Chief Operating Officer Dosni Roha. Ada juga selamat pagi buat Ibu Diah Ayunita, Vice President Business Dosni Roha. Kemudian juga Bapak Rahmat Kurnia, selamat pagi Bapak, Business Manager OTC and Consumer Dosni Roha. Kemudian juga ada Bapak Ngadiana, Account Sales Distribution Manager Dosni Roha. Seluruh tim Bayer Consumer Health Indonesia, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu. Semoga sehat-sehat semua ya pagi ini ya. Dan juga ini rame banget pagi-pagi ini. Saya juga ingin menyapa, gak ketinggalan juga teman-teman yang sudah bergabung melalui IG Live-nya Ayu Ting Ting. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Tetap semangat ya. Oke, bagus senyumnya nih hari ini weekend. Nah, tentunya seluruh narasumber kita ini akan bersama-sama memberikan pemaparan, berbagi informasi juga, dan juga tentunya nanti akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media, media terkait dengan press conference kita pada hari ini. Jadi untuk rekan-rekan media yang sudah bersama kita juga pada pagi hari ini, jika ingin bertanya, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, langsungnya tanya, daripada penasaran ya. Langsung nanti dipersilakan untuk langsung menuliskan pertanyaannya pada kolom chat box. Formatnya adalah nama media Anda, kemudian spasi nama Anda, spasi pertanyaan yang ingin diajukan. Dan nanti pertanyaan akan kami kumpulkan terlebih dahulu dan akan disampaikan pada saat sesi tanya jawab nanti.
satu lagi, kami harapkan rekan-rekan media berkenan untuk menuliskan username Zoom masing-masing dengan menyebutkan terlebih dahulu nama media diikuti dengan nama masing-masing. Jadi sekali lagi boleh mungkin di rename di username Zoom masing-masing rekan-rekan media. Jadi nama media Anda dulu, kemudian juga spasi nama Anda. Biar nanti kita lebih enak menyapanya. Oke? Okay? Nah, semuanya juga menyadari bahwa perubahan gaya hidup dan juga proses adaptasi selama new normal ini dapat memicu sakit kepala dan menyebabkan produktivitas menurun hingga 33%. Bayangkan. Dan penyebab sakit kepala itu apa aja sih? Misalnya, kurang istirahat, postur tubuh yang buruk selama waktu bekerja dan dalam waktu lama, stres emosional, waduh nih semoga hubungan dengan pasangan masing-masing dan juga rekan kerja aman ya. Rasa lapar dan juga aktivitas harian yang tinggi, yang kadang-kadang juga kalau kita online meeting bisa dari pagi sampai malam ya. Dan juga saat ini pun pemerintah gencar sekali nih menyelenggarakan program kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Untuk itu hari ini, Bayer Indonesia melalui merek Sarana Ekstra meluncurkan kampanye edukasi Indonesia Bangkit nggak pakai lama untuk mendukung upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat mengembalikan semangat produktivitas di adaptasi tatanan hidup baru. Dan untuk mengawali acara pada pagi hari ini, izinkan saya kembali mengundang Ibu Laksmi Prasvita, Head of Communication, Public Affairs, Science and Sustainability Bayer Indonesia untuk memberikan sambutan sekaligus menyampaikan komitmen Bayer untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam mendorong masyarakat mengembalikan semangat produktivitas di adaptasi tatanan hidup baru ini melalui kampanye tentunya Indonesia Bangkit nggak pakai lama bersama Saridon Extra. Untuk itu kita berikan sambutan secara virtual, tepuk tangannya buat Ibu Laksmi Prasvita. Halo, terima kasih Mas Imam. Sama-sama Ibu. Atas introduction-nya, ya, Indonesia Bangkit nggak pakai lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semua untuk kita, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada para tamu dan awak media yang berkenan hadir bersama kami secara virtual di Zoom ini dan para pemirsa di IG Live di Instagram. Perkenalkan, nama saya Laksmi Prasvita, Head of Communications, Public Affairs, Science, and Sustainability, Bayer Indonesia. Mewakili Bayer Indonesia, izinkan saya menyambut dan mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual hari ini, Dr. Riana Nirmala Wijaya, Country Medical Lead, Bayer Consumer Health Indonesia, dan Ayu Ting Ting, Brand Ambassador Saridon. Juga izinkan saya menyambut para mitra retail Bayer yang kami hormati. Terima kasih telah hadir bersama kita, Bapak Budi Prasetya, Merchandising Manager Indomaret, Bapak Dimas Budiman, Merchandising Manager Alfamart, Bapak Budianto, Chief Operating Officer Dosniroha, Ibu Diah Ayunita, Vice President Business Dosniroha, Bapak Rahmat Kurnia, Business Manager OTC and Consumer Dosniroha, Bapak Ngadiana, Account Sales Distribution Manager Dosniroha. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan media dan teman-teman yang sudah bergabung melalui IG Live Ayu Ting Ting. Halo. Serta tim Bayer Indonesia. Semangat pagi dan terima kasih sudah bergabung. Merupakan kehormatan bagi saya dapat menyambut Anda dalam acara konferensi pers virtual dalam peluncuran kampanye Indonesia. Kampanye Indonesia Bangkit Gak Pakai Lama bersama Saridon Extra. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan visi dari Bayer, Health for All, Hunger for None, kami berkomitmen untuk memberikan manfaat positif dari setiap kegiatan yang kami lakukan untuk masyarakat. Di bidang kesehatan, kami selalu melakukan penelitian untuk menghadirkan obat-obatan yang inovatif yang dapat meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Bayer Divisi Consumer Health membantu setiap individu untuk menjaga kesehatan secara mandiri, memberikan solusi kesehatan harian yang aman, nyaman, dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup kita semua. Seperti yang kita semua rasakan, saat ini kita dihadapkan pada kondisi di mana harus beradaptasi dengan cepat dalam perubahan kehidupan. Dan kita tentunya harus tetap sehat dalam beraktivitas. Salah satu hambatan yang muncul adalah sakit kepala, yang tadi kata Mas Imam bisa menurunkan tingkat produktivitas hingga 33%.
Oleh karena itu, kami meluncurkan kampanye berkelanjutan dengan tema Indonesia Bangkit Nggak Pakai Lama. Sebagai komitmen kami melalui Saridon Extra untuk mendukung pemerintah dalam menerapkan adaptasi new normal bagi masyarakat Indonesia. Kampanye ini mengajak masyarakat untuk tetap produktif dan semangat di tengah tantangan situasi saat ini. Bagi kita yang bekerja keras setiap hari, sakit kepala terkadang bisa mengganggu. Untuk itu, Saridon hadir melalui produk barunya, yaitu Saridon Extra, mengandung kafein yang mempercepat parasetamol untuk meredakan sakit kepala dengan cepat, sehingga membantu Anda semua cepat kembali bekerja. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita simak bersama-sama diskusi mengenai kampanye dan produk Saridon Extra yang akan dibahas langsung oleh para narasumber yang telah hadir. Akhir kata, mewakili Bayer Indonesia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan Anda semua. Saya berharap sesi diskusi hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga hari Anda menyenangkan. Indonesia bangkit, nggak pakai lama. Terima kasih, Mas Sima. Terima kasih untuk Ibu Lasmi atas sambutannya, sangat informatif dan juga sangat semangat, semangat sekali. Ibu Lasmi udah kayak motivator nih pagi-pagi nih. Indonesia bangkit, nggak pakai lama. Nah, rekan-rekan media, ini baru permulaan loh. Karena tentunya saya yakin masih banyak sekali informasi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita di sesi selanjutnya. Tapi sebelum itu, ini biar tenang nih, kalau kita kumpul-kumpul nih teman-teman media dan juga para undangan juga yang hadir secara virtual di layar Zoom masing-masing, kalau kita kumpul-kumpul tuh, biar lebih tenang tuh kita foto dulu. Udah foto, pas lagi cakep, segala macam, makeup masih rapi, dan juga masih semangat banget, kita foto, abis itu baru kita ngobrol dengan tenang. Untuk itu, kita akan melakukan foto bersama dulu dengan seluruh pembicara melalui tangkapan layar, dan kami akan mengundang kembali Ibu Laksmi untuk hadir, kemudian juga Dr. Riana, juga Ibu Mega, juga tentunya Ayu Ting Ting, juga ada Bapak Dimas Budiman, perwakilan dari Alfamart, dan juga Bapak Budianto, perwakilan Dosni Roha. Kami mohon untuk mengaktifkan kamera masing-masing untuk sesi foto bersama ini. Nah, kita cek dulu nih, yang sudah hadir siapa aja? Sudah lengkap belum nih? Ada Ibu Laksmi, Dr. Yana, Ibu Mega, Ayu Ting Ting, Bapak Dimas Budiman, perwakilan Alfamart, tuh, dadadadada tuh. Nah, ada Bapak Budianto, perwakilan Dosni Roha. Apa sudah siap semua nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah siap ya? Aman. Oke, kalau gitu kita fotonya 12 kali. Enggak, deng. 2 kali aja. Banyak banget. Yang pertama, santai. Yang kedua, gaya bebas. Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi lebih lepas ketawanya, kayak gak ada beban hidup, kayaknya semua tuh udah aman, sejahtera, sentosa. Oke, mau bebas, mau pakai loof juga bebas, boleh, bebas. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, terima kasih semuanya sudah bergabung untuk mengabadikan momen berharga ini. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pembicara yang sudah berkenan diabadikan. Nah, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan media, tadi kita udah foto bersama. Dan juga tentunya dengan semua informasi yang akan disampaikan pada hari ini, semoga dapat memberikan kepada kita banyak sekali manfaat untuk lebih memperhatikan kesehatan diri di masa adaptasi new normal. Dan selanjutnya, tidak perlu berlama-lama lagi nih rekan-rekan media. Mari, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan penjelasan singkat yang akan disampaikan oleh Ibu Mega Deborah. Beliau adalah Associate Marketing Manager Pain and Allergy Bayer Consumer Health mengenai kampanye edukasi masyarakat Indonesia bangkit nggak pakai lama bersama Saridon Extra. Pada Ibu Mega, kami persilakan. Halo. Halo, Halo Ibu terima Mega. Kasih sekali Mas Imam. Ya, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang bagi rekan-rekan media, rekan-rekan yang gabung dari IG Live Ayu Ting Ting dan juga untuk Ayu Ting Ting dan seluruh rekan teman-teman Bayer yang sudah ada di sini. Jadi semangat pagi, jadi betul Indonesia Bangkit Nggak Pakai Lama ini merupakan dukungan Bayer ya melalui brand Saridon untuk mendukung upaya pemerintah. Sebagaimana kita ketahui ini Mas Imam, kita mulai kembali lagi beraktivitas dan kita ingin mendukung masyarakat kembali produktif nggak pakai lama. Nah, latar belakangnya adalah karena tingkat kejadian di Indonesia itu untuk sakit kepala sangat besar ya. Bisa dikatakan 8 dari 10 orang mengalami sakit kepala dalam 3 bulan terakhir. Dan tren ini meningkat selama pandemi. Ya, penelitian dari jurnal PLOSON juga mengatakan bahwa produktivitas, ya teman-teman tahu nggak nih bahwa kalau sakit kepala menurunkan tingkat produktivitas
sebanyak 33%. Wah, bahaya ya. Jadi, oleh karena itu bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional ya, yang akan kita lakukan sebentar lagi, kampanye daripada Saridon dengan Joget Saridon adalah pada dasarnya untuk memotivasi kita untuk melakukan aktivitas fisik di dalam rumah, dan juga untuk kampanye Saridon gak pakai lama lanjut beresin orderan adalah kampanye untuk bagi rekan-rekan yang di luar beraktivitas tetap aman dan sehat dalam melanjutkan aktivitasnya. Jadi saya saat ini ingin menggunakan kesempatan ini untuk men-sharingkan teman-teman kita yang sudah bersama Saridon dalam kampanye ini. Untuk lebih jelasnya, saya mau persilahkan video Indonesia Bangkit nggak pakai lama. Perubahan gaya hidup dan proses adaptasi selama new normal dapat memicu sakit kepala. Seperti kurang istirahat, postur tubuh yang salah dalam waktu yang lama, stres emosional, rasa lapar atau aktivitas yang banyak. 80% orang di usia produktif menderita sakit kepala akibat stres dan tren ini meningkat selama pandemi. Serta sakit kepala tegang yang dirasakan para pekerja ketika bekerja dapat menurunkan produktivitas hingga 33%. Kampanye edukasi Indonesia Bangkit gak pakai lama mengajak masyarakat Indonesia tetap produktif dan aktif di tengah tantangan selama situasi pandemi. Berhasil mengumpulkan 300 submissions, 300 penggunaan tagar Saridon gak pakai lama, dan 300 ribu impressions. Saridon mengajak menjaga aktivitas fisik di dalam rumah dengan Joget Saridon. Kegiatan dengan aman selama di luar rumah, Saridon gak pakai lama, lanjut beresin orderan. Tips cepat sehat redakan sakit kepala gak pakai lama. Pertama, jangan lupa minum air putih. Kedua, yuk jangan mager. Ketiga, hindari penggunaan masker yang terlalu ketat. Keempat, kendalikan stres ya untuk cegah sakit kepala. Terakhir, istirahat yang cukup. Kembali produktif untuk mendukung Indonesia Bangkit, gak pakai lama. Yeay, jadi jangan tunggu lagi ya, segera lihat informasinya di Saridon Instagram, dan teman-teman bisa langsung mengikuti aktivitas yang ada di sana, dan saya mengucapkan selamat kita kembali produktif di Indonesia Bangkit Nggak Pakai Lama, dan jikalau sakit kepala menyerang, Saridon, cepat redakan sakit kepala, nggak pakai lama, sudah tersedia rekan-rekan di apotek-apotek terdekat, Gerai Indomaret berizin dan juga Alfamart berizin di Sisi Sumatera, Bandar Lampung Cilengsi, dan juga hadir untuk membantu teman-teman kembali beraktivitas. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan, dan nantikan acara-acara edukasi ini, dan karena kita ada special expert ya, untuk kita bisa mengetahui bagaimana sih tetap produktif untuk Indonesia bangkit nggak pakai lama. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Imam. Terima kasih Ibu Mega untuk pemaparannya, videonya, seru banget, menarik sekali Ibu. Dan pagi-pagi pun langsung diberikan sedikit tips-tips untuk kita menghindari sakit kepala. Nah, nggak pakai lama juga nih, kita akan lanjut lagi ke agenda berikutnya. Kita akan masuk segmen pertama talk show kita pada hari ini. Tapi sebelumnya nih teman-teman media nih yang sudah bergabung dan juga baru bergabung, apa kabar? Selamat datang kembali di virtual press conference dari Indonesia Bangkit nggak pakai lama bersama dengan Saridon Extra. Ingat juga kalau ada pertanyaan, tolong jangan ragu-ragu, nggak usah malu-malu, tulis aja di chat box dengan formatnya nama media Anda, spasi nama, spasi pertanyaan apa. Oke, dan kita akan membahas lebih lanjut tentang kampanye Indonesia Bangkit nggak pakai lama bersama Saridon Extra. Maka dari itu saya akan langsung mengundang juga untuk bergabung. Ada yang pertama, Dr. Riana Nirmala Wijaya, Country Medical Lead Bayer, Consumer Health Bayer Indonesia.
Dan juga yang akan bergabung adalah penyanyi dan brand ambassador Saridon Ayu Ting Ting. Nah, itu dia. Dua orang akan ngobrol-ngobrol dengan saya di talkshow pada kesempatan kali ini. Ada Dr. Riana dan juga Ayu Ting Ting. Dan jangan lupa juga saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk langsung menuliskan pada kolom chat box. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu. Tanyain aja daripada weekendnya penasaran. Nama media, spasi nama Anda, spasi pertanyaan. Dan nanti pertanyaan dari Anda, dari rekan-rekan media akan dibahas pada sesi tanya-jawab nanti. Kalau gitu, sekarang saya akan langsung mengundang, bergabung, langsung hadir di hadapan rekan-rekan media. Nah, sudah hadir nih Dr. Riana Nirmala Wijaya. Dr. Riana, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Imam. Saya menyapa ya, lagi. Selamat pagi juga rekan-rekan media ya. Iya, terima kasih Dr. Riana. Muncul lagi dan juga Ayu Ting Ting. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi rekan-rekan media. Iya. Juga selamat pagi teman yang udah nonton di live Instagram hari ini. Siap. Nggak apa-apa ya, saya panggilnya Ayu aja ya? Nggak apa-apa, Mas. Oke, siap kalau gitu. Oke, Ayu, sebelumnya permisi, saya pengen nanya-nanya dulu sama Dr. Riana ya. Oke, Dr. Riana, pertama-tama nih, sambil nemenin juga rekan-rekan media, saya pengen tahu di masa adaptasi new normal ini, saat ini kira-kira faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan sakit kepala? Ya, terima kasih Mas Imam untuk pertanyaannya. Tadi sudah banyak pemaparan ya dari Ibu Mega juga bahwa memang nyeri kepala menurunkan produktivitas sampai dengan 33%. Nah, penyebab dari nyeri kepala di masa new normal ini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya dengan nyeri kepala sebelum masa new normal. Tapi yang paling terasa gitu ya adalah dari kelelahan ya, paling sering dialami. Kemudian juga kurang istirahat atau kurang tidur itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala sampai dengan 50%. Dan yang terpenting adalah stres ya. Jadi kalau kita tidak bisa pungkiri kalau di masa COVID ini kan stres juga meningkat ya, apalagi mungkin harus bekerja dari rumah, kadang-kadang juga posisi bekerja, postur tubuh ya di depan laptop atau komputer seharian itu juga bisa menyebabkan sakit kepala. Kemudian yang tidak bisa dipungkiri lagi ya adalah pemakaian masker. Kalau di masa new normal ini kan kita sering memakai masker ya. Nah, kadang-kadang kalau pemakaian masker itu tidak tepat ya, misalnya terlalu ketat ya atau terlalu menekan wajah, itu juga bisa mengakibatkan sakit kepala. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Mas Imam untuk penyebab sakit kepala terutama di era new normal ini. Oke, terima kasih Dr. Riana. Dan saya tuh juga baru ngeh loh, ternyata sakit kepala itu ada jenis-jenis ya, Dok ya? Mungkin boleh dibagi sama rekan-rekan media juga apa saja sih jenis-jenis dari sakit kepala itu? Ya, untuk sakit kepala sendiri, jenis-jenisnya itu memang ada beberapa, ya Mas Imam dan rekan-rekan media semua. Tapi di sini mungkin saya memaparkan secara umum ya. Jadi berdasarkan penyebab, nyeri kepala itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Jadi ada nyeri kepala primer dan juga nyeri kepala sekunder. Untuk nyeri kepala primer itu dibagi lagi ya menjadi tiga. Ada nyeri kepala tegang, kita biasa bilang tension headache ya, atau sakit kepala tension. Kemudian nyeri kepala migrain dan juga nyeri kepala cluster. Nah, nyeri kepala primer itu sebenarnya adalah nyeri kepala karena ada rangsangan nyeri yang di pusat saraf atau otak. Ya, jadi adanya perangsangan nyeri yang terjadi di dalam otak mengakibatkan nyeri kepala. Nah, perbedaannya apa sih antara ketiga jenis nyeri kepala primer? Tadi kan ada tipe tension, ya, ada tipe migrain, ada juga tipe cluster. Kalau tipe tension gampangnya gini. Mungkin rekan-rekan pernah ngerasa nggak kalau lagi nyeri kepala tuh rasanya menekan gitu ya. Jadi kayaknya dua sisi kepala tuh ada yang lagi ngiket, kenceng banget, tegang. Nah itu namanya nyeri kepala tension. Biasanya kena di dua sisi gitu. Bisa dipicu oleh aktivitas juga ya dan memang bisa berulang. Kalau migrain, nah biasanya kalau yang teman-teman tahu pasti dia satu sisi ya. Memang cenderung di satu sisi kepala. Terus juga bisa diperparah dengan adanya misalnya kadang-kadang kita melihat kilatan cahaya ya, dan biasanya diawali juga dengan gangguan penglihatan atau yang biasa kita sebut dengan aura. Nah itu biasanya nyeri kepala migrain. Biasa kalau migrain dia lebih tajam, nyerinya menusuk-nusuk ya, tapi kalau nyeri kepala yang tension itu biasa nyerinya lebih bersifat tumpul atau tidak tajam atau tidak terlalu berdenyut gitu.
Nah, yang terakhir itu ada tipe nyeri kepala klaster. Kalau klaster, dia itu biasa memang intensitasnya lebih berat dari dua tipe yang lain, ya. Dan sampai bisa menjalar gitu ke daerah leher, ya, bahkan sampai ke muka gitu, di bagian wajah sini, di pipi, ya, sampai ke leher. Nah, nyerinya itu kadang bisa disertai dengan keringat dingin, ya, kemudian mata dan hidung berair. Itu biasanya juga terjadi berulang. Bahkan bisa sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan gitu. Nah, tipe yang terakhir itu tadi temannya nyeri kepala primer itu sekunder. Nah, kalau nyeri kepala sekunder itu biasa karena ada penyebab lainnya nih. Misalnya sinusitis ya, ada yang pernah mengalami sinusitis? Itu pasti juga nyeri kepala kan. Nah, itu termasuk nyeri kepala sekunder karena sebenarnya penyebab utamanya adalah dari sinusnya. Tapi dia bisa komplikasi ke nyeri kepala. Atau misalnya yang lebih serius lagi seperti tumor otak, ya, benjolan-benjolan di otak, atau misalnya penyakit radang selaput otak atau meningitis itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Tapi itu adalah nyeri kepala sekunder karena penyebab lain. Nah, kurang lebih seperti itu mudahnya Mas Imam pembagian-pembagian nyeri kepala. Oke, terima kasih Dr. Riana, dan kata-kata klaster juga ternyata ada di sakit kepala juga ya. Setelah hampir 2 tahun ini kita dekat dengan kata-kata klaster. Nah, Dokter Yana, apa sih kebutuhan dari konsumen nih yang paling diminta kali ya, ataupun yang paling ditunggu-tunggu dari sebuah produk peredah sakit kepala nih, Dok? Ya, terima kasih Mas Imam, pertanyaannya sangat baik ya. Jadi memang berdasarkan hasil survei yang kami lakukan ya, konsumen yang mengalami nyeri kepala itu membutuhkan obat yang satu itu cepat. Ya, cepat mengatasi dan meredakan nyeri kepala. Pastinya kita semua pernah merasa nyeri, apa sih yang kita harapkan buruan hilang ya, kalau bisa saat itu juga. Nah, yang kedua adalah pastinya efektif ya, cepat, efektif. Nah, yang ketiga apa sih biasanya? Nah, pastinya ya obat-obat yang memang tidak perlu dosis banyak ya, jadi cukup minum sekali juga sudah sembuh gitu ya, tidak perlu minum misalnya lebih dari satu macam obat. Nah, kira-kira seperti itu, Mas Imam. Oke. Okay. Ya, terima kasih Dok buat jawabannya tentang kebutuhan dari konsumen untuk produk pereda sakit kepala saat ini. Dan mungkin bisa secara singkat juga Dokter sampaikan pada rekan-rekan media yang saya yakin juga saat ini juga kerjanya pun juga mesti butuh dalam fast track banget nih, cepet, 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 cepet. Apa tips sehat cepat redakan sakit kepala, Dok? Ya, tips sehat cepat ya. Nah, tips sehat cepat yang tadi kayaknya sudah dimunculkan, tapi nggak apa-apa, mungkin saya bisa share ulang gitu ya. Yang pertama, oh ini ada ya, mungkin rekan-rekan media bisa lihat visualisasinya juga ya di layar. Nah, yang pertama tips cepat redakan sakit kepala adalah jangan lupa minum air putih, yaitu udah wajib ya 8-11 gelas per hari ya. Kemudian juga jangan malas bergerak ya, biar aliran darah di tubuh juga lancar. Kemudian olahraga yang baik itu kan memang 30 menit ya per hari, kalau bisa memang 10.000 langkah jalan kaki. Nah, di masa new normal tadi kan sudah disinggung ya bahwa penggunaan masker terlalu ketat itu bisa mengakibatkan nyeri kepala. Nah, di sini mungkin dianjurkan penggunaan masker juga memang yang menyesuaikan dengan bentuk wajah ya, jangan sampai terlalu ketat, terlalu menjepit bagian rahang gitu ya, sehingga menyebabkan sakit kepala. Oh ya, dan mungkin nih rekan-rekan media kan biasanya tuh bekerja sampai malam ya di lapangan. Nah, sesempat mungkin kalau memang ada waktu gitu ya di sela-sela makan atau istirahat tuh mungkin sambil mengganti masker juga mengistirahatkan otot wajah ya yang habis ditekan seharian gitu ya dengan masker itu mungkin agak sedikit dibuka, tentunya mencari tempat sepi ya gitu. Nah, yang keempat di sini kendalikan stres ya. Tadi sudah dibilang kalau stres itu menyebabkan nyeri kepala. Dan ada penelitian menarik juga sih memang bahwa kalau pada pasien atau konsumen ya yang mengalami stres itu insiden dari nyeri kepala itu bisa sampai dengan 80%. Jadi memang stres itu sangat mempengaruhi nyeri kepala. Dan yang terakhir pastinya istirahat yang cukup, minimal 7 jam sehari untuk tidur. Begitu Mas Imam. Semoga bisa dijalankan ya tipsnya ya. Terima kasih Dokter Riana. Tipsnya sebetulnya simple. Ini tips klasik sebetulnya. Tapi entah kenapa yang gampang-gampang itu justru malah susah dijalankan ya. Ya betul. Iya. Istirahat yang cukup, dibilang gitu. Istirahat yang cukup gitu. Tapi bukan berarti jadi kaum rebahan ya. Kadang-kadang kelamaan tidur malah jadi malah pusing. Oke, Dokter Riana, terima kasih buat obrolannya dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Nanti mungkin juga kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Nah, selanjutnya nih, kita akan langsung ngobrol dengan sang brand ambassador dari Sadona Extra, yaitu Ayu Ting Ting. Ayu!
Fatima. Aduh, ternyata aslinya tuh halus sekali, suaranya tuh manis sekali. Kadang-kadang kalau lihat di TV kok jenaka sekali ternyata ya. Jadi sekarang maunya dipanggil apa sih? Penyanyi, model, komedian, atau apa nih sebetulnya? Penyanyi, Mas. Oke, jadi pokoknya sekarang penyanyi dan brand ambassador dari Saridon Extra. Tadi kan di awal tuh sempet tuh sambil nunggu acara dimulai kan kita diputar video iklan dari Saridon Extra yang dibintang oleh Ayu Ting Ting. Itu sampai hafal loh, tapi kadang sampai lupa tuh liriknya karena udah diputar-putar terus. Nah, boleh dong dikit sebagai seorang penyanyi dan juga membuktikan sebagai brand ambassador Saridon Extra, nyanyi dikit dong jingle dari Saridon. Coba dong, Ayu. Boleh dong. Saridon, 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 dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama. Yes! Fix, bener, brand ambassador Saridon Extra. Jadi teringyang-yang terus ya. Pokoknya selama weekend ini sampai besok, hari Minggu dan seterusnya, rekan-rekan media mesti hafal teringyang-yang dengan lagunya dari Ayu Ting Ting, Saridon Extra. Tapi sekarang tuh dengan semua kesibukannya, apalagi sekarang justru karena kita kebanyakan online ya, kehidupannya malah makin terekspos nih seorang Ayu Ting Ting. Jadi boleh dibagi sama rekan-rekan media nggak nih, sebetulnya lagi sibuk apa aja hari ini? Sampai dengan saat ini deh. Sebelumnya Ayu cuma pengen kasih tau juga nih ya, terima kasih banyak nih buat semuanya yang udah gabung dan ikutan partisipasi di konferensi pers virtual Indonesia Bangkit gak pakai lama bersama Saridon Extra. Karena sebenarnya ini aku juga udah nunggu-nunggu dari kemarin kapan Saridon Extra ini diluncurkan, dan alhamdulillah akhirnya diluncurkan juga sekarang. Dan pastinya kalau untuk ditanya soal kesibukan, pekerjaan alhamdulillah udah kembali normal seperti biasa, Mas. Karena sejak PPKM dilonggarin tuh ya, aktivitas syuting tuh semakin kesini semakin padat pastinya. Apalagi sekarang tuh gak cuma syuting untuk acara TV aja, tapi juga ada syuting YouTube juga. Jadi kayaknya tuh 24 jam tuh kayak masih kurang gitu. Jadi wah, lumayan cukup sibuk. Dan belum lagi saya kan nih seorang ibu, jadi harus tetap juga kontrol Bilqis, tetap juga ngurusin dia sekolahnya dan lain-lain. Oke, okay. Itu dia teman-teman media tuh, kesibukannya seorang Ayu Ting Ting, multi role, multitasking. Saya yakin juga nih, saya tahu bahwa seorang Ayu Ting Ting tuh orangnya baik banget, bersahabat, friendly, dan pengen deket sama semua orang, termasuk rekan-rekan media. Tapi Ayu, boleh nggak sedikit mundur dikit dari layarnya? Iya, biar nggak terlalu, aku tuh deg-degan loh, dekatan dengan Ayu Ting Ting walaupun lewat screen doang. Nah, Ayu Ting Ting, dengan semua kesibukan tadi disebutin, diceritain, kita langsung mikir, wah hebat nih gimana caranya menjaga kesehatan ya. Dan juga sebetulnya gimana sih caranya menghadapi tantangan-tantangan ataupun suka dukanya dalam proses adaptasi beraktivitas di era new normal ini. Ada nggak sih pengalaman dapat bisa dibagikan kepada rekan-rekan media tuh bagaimana tuh ngadepin shifting, berubahnya kehidupan dari yang dulu pandemi, sekarang new normal lagi. Dan tantangannya tuh gimana ngadepinnya, Ayu? Pastinya sih ya, Mas, di masa-masa dalam perjalanan karir saya pasti ada suka dan dukanya juga. Apalagi di era new normal begini nih, saya bersyukur banget bisa kembali lagi bekerja dan kesehatan juga alhamdulillah baik-baik aja. Dan tapi kalau ngomongin dukanya juga pasti ada juga, kan kita juga baru pertama kali nih menghadapi pandemi yang seperti ini, Mas. Kalau zaman dulu kan mungkin kalau kita ngadepin heboh penyakit apa tidak seheboh seperti sekarang ini gitu. Jadi di era new normal seperti ini aktivitas memang sudah balik normal, tapi susah juga buat adaptasinya karena harus pakai masker terus kan. Apalagi aku kerja juga setiap hari tuh harus selalu pakai masker. Jadi apalagi kalau syuting di luar ruangan itu semuanya sudah menggunakan masker gitu. Jadi pastinya bikin sering pusing dan sakit kepala gitu. Padahal kalau pusing kan kerja juga jadi nggak bisa maksimal gitu. Itu salah satu kesulitan terbesar untuk adaptasi di era new normal seperti sekarang. Oke, itu dia teman-teman cerita pengalaman yang bisa dibagikan oleh Ayu Ting Ting. Bagaimana menghadapi tantangannya dan suka dukanya dalam proses adaptasi beraktivitas di era new normal ini. Nah, boleh juga nggak sih dibagiin ke rekan-rekan media yang juga hadir pada kesempatan virtual press conference dari Saridon Extra ini. Tips meredakan sakit kepala yang nggak pakai lama nih. Dan segera langsung bisa langsung cus beraktivitas dari ala Ayu Ting Ting. Kalau aku sebenarnya kalau pertama tuh ya berusaha untuk tetap hidup sehat gitu. Yang sebenarnya
Bisa dibilang agak gampang-gampang sulit gitu. Yang biasanya aku lakuin tuh kalau aktivitas aku lagi padat, aku tuh harus tidur cukup dan tetap makan yang teratur. Kalau bisa juga jangan banyak stres, terus juga saat beraktivitas juga jangan lupa harus selalu banyak minum dan pakai masker juga jangan terlalu pakai masker yang terlalu ngetat, yang terlalu ketat banget tuh yang bikin jadi pusing kan. Terus Ayu juga usahakan setiap hari tetap harus berolahraga di tengah-tengah aktivitas yang padat, dan pastinya kalau sakit kepala menyerang, Saridon Extra pastinya langsung ada di kepala Ayu, pokoknya cepat buat redakan sakit kepala, nggak pakai lama. Iya, luar biasa sekali petuah-petuah dari Ayu Ting Ting pada pagi hari ini. Boleh diikutin juga teman-teman dan juga yang bergabung di IG, di Instagram, langsung yuk cek juga di Saridon ID, sekali lagi Instagramnya Saridon yaitu Saridon ID, untuk informasi lebih lengkap dan juga segera ikutan tuh ada tantangan joget Saridon di Instagram Reels. Kekinian banget ya. Nah, teman-teman media dan juga para undangan juga hari di virtual press conference dari Saridon Indonesia Bangkit gak pakai lama. Di sini juga kita ada rekan-rekan dari distributor dan juga retailer. Dan pagi ini saya juga ingin langsung menyapa. Yang pertama ada Bapak Budi Prastia, Senior Merchandising Manager Indomaret and Indogrosir. Selamat pagi Pak Budi Prastia. Oke, dan juga nanti kita akan menyambut juga, saya akan menyapa Bapak Dimas Budiman, perwakilan dari Alfamart, dan Bapak Budianto, Chief Operating Officer, Dos Niroha. Oke, para Bapak Budi Prastia, Bapak Dimas Budiman, dan Bapak Budianto, boleh nggak kita mohon berkenan untuk mengaktifkan kamera masing-masing, pengen ngobrol-ngobrol nih. Kabarnya, Ayu pengen langsung ngobrol nih langsung dengan Pak Budi Prastia, Pak Dimas Budiman, dan Pak Budianto. Boleh kami mohon pada Bapak Budi Prastia, Pak Dimas Budiman, dan Bapak Budianto. Ya, nah ada pada kumpul nih. Ayu, nah Ayu katanya nih kabarnya nih Pak, ada tiga Pak Budi loh, kita ada hat-trick tiga Budi. Pak Budi Prastia, Pak Dimas Budiman, dan Pak Budianto. Ayu, katanya pengen ngobrol-ngobrol nih, kalau gitu saya persilakan deh. Ayu, ngobrol-ngobrol langsung, bersilaturahmi, mungkin langsung ada apa-apa. Apakah yang pengen tanyakan pada ketiga Bapak ini, saya persilakan. Oke, sebelumnya selamat pagi untuk Bapak Budi Prasetya, selamat juga buat Bapak Budiman dan juga Bapak Budi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu. Boleh ya. Pertama buat Bapak Budi Prasetya, apa kabar Pak Budi? Iya. Baik, Mbak Ayu. Baik. Kabar ya. Baik. Pak, boleh diceritakan nggak sih Pak, gimana pengalaman Bapak mengenai mengelola retail selama pandemi? Ya tentunya ini ya, Indomaret selama pandemi ini menyediakan pelayanan yang terbaik dan produk-produk ya yang terbaik dan dengan jangkauannya yang luas dan itu akan memudahkan untuk masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ya, terutama untuk kita untuk saat ini, untuk kita yang takut keluar rumah, Indomaret juga ada bisa beli di online ya. Diklik Indomaret gitu. Nah, terutama juga untuk menyediakan produk yang solusi tepat untuk mengedakan sakit kepala, yaitu Saridon Extra juga tersedia di Indomaret dan bisa juga di online diklik Indomaret. Terima kasih banyak Bapak atas dukungannya. Pastinya sukses terus, pastinya untuk Indomaret. Salam sehat buat Bapak Budi Prasetya dan juga keluarga. Nah, nextnya ini pengen tanya sama Bapak Dimas Budiman. Halo Pak Dimas. Bapak Dimas. Halo Mbak Yu. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, Ayu makannya boleh ya? Silakan. Gimana Pak, kebutuhan konsumen yang membutuhkan produk pereda sakit kepala yang cepat di masa pandemi yang seperti sekarang ini? Ya, tentunya Alfamart mendukung banget ya untuk gerakan Indonesia Bangkit nggak pakai lama ini. Apalagi sekarang kan kita udah mulai beraktivitas normal lagi. Jadi kita nggak ada waktu nih buat sakit kepala. Jadi sakit kepala itu kita harus selesaikan dengan cepat, terutama Saridon produknya bisa meredakan sakit kepala dengan cepat. Jadi ini sebuah jawaban buat konsumen yang nggak punya waktu buat sakit kepala kayak gitu.
Oke, terima kasih banyak Bapak atas dukungannya juga. Sukses terus pastinya untuk Alfamart. Salam sehat Bapak. Thank you Mbak Ayu. Ini yang terakhir kali ini ada Bapak Budianto. Halo Pak, dari Dosni Roha. Pak Budianto, apa kabar? Kabar baik Mbak Ayu. Gimana Pak? Apakah saat ini Saridon Extra sudah tersedia di retail apotik? Ya, kita sudah luncurin produk Saridon Extra di rekan apotik ya, kami di seluruh Indonesia. Jadi penderita sakit kepala bisa dengan mudah menemukannya dan dapat kembali beraktivitas ya. Jadi gampang ya Pak ya, pokoknya ya ditemuinnya ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas dukungannya. Sukses terus untuk Dosni Roha, salam sehat semuanya, terima kasih. Sama-sama Mbak Ayu, sukses selalu. Amin, amin. Luar biasa banget nih dari rekan-rekan distributor atau retailer. Teman-teman yang join di IG Live aku, jangan lupa ya, jika sakit kepala menyerang dan butuh solusi cepat, pastinya Saridon. Cepat redakan sakit kepala, enggak pakai lama. Sudah tersedia di Indomaret, Alfamart, dan pastinya apotek-apotek terdekat. Saridon, Saridon, Saridon. Nah, saya kembalikan langsung ke Mas Imam. Terima kasih Ayu, harus seru banget nih. Saya nambah lagi deh, presenter gitu, penyanyi, presenter, komedian, dan juga brand ambassador Saridon Extra. Gemes tau gak dengerin ngobrolan dengan Pak Budi Prastia, Pak Dimas Budiman, dan juga Pak Budianto. Thank you juga rekan-rekan media, tadi sudah mendengarkan obrolan saya dengan tentunya Ayu Ting Ting, dan juga dengan Dr. Yana juga, dan juga sudah menyimak juga obrolan singkat Ayu Ting Ting dengan para rekan-rekan distributor dan juga retailer. Dan saatnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Seperti saya sudah sampaikan di awal, bahwa rekan-rekan media yang memiliki pertanyaan, langsung aja nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Langsung menulis saja pertanyaannya di chat box yang ada di screen masing-masing. Jangan lupa dengan mencantumkan nama media Anda masing-masing, spasi nama Anda, spasi pertanyaan. Nah, kalau gitu saya akan nanti akan mengundang kembali Dr. Yana dan juga Ayu untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media. Langsung nampaknya ini ada pertanyaan pertama dari gayakeren.id Mbak Ratna Sari. Selamat pagi Mbak Ratna, terima kasih buat pertanyaannya, sehat selalu. Ini untuk Dr. Yana, apakah penggunaan Saridon Extra aman apabila diminum setelah divaksin? Dan kemudian apakah penggunaannya hanya untuk sakit kepala saja atau untuk semua nyeri? Itu pertama buat Dr. Yana. Yang kedua untuk Ibu Mega nih ternyata. Nanti kami akan juga mengundang Ibu Mega bergabung. Apa perbedaan Saridon dan Saridon Extra? Saya akan persilakan terlebih dahulu Dr. Yana untuk menjawab pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Mas Imam tadi yang bertanya. Pertanyaannya adalah apakah bisa digunakan setelah vaksin, betul ya? Benar. Ya, jadi jawabannya adalah sebenarnya bisa, aman kok. Enggak, kita tidak ada larangan atau kontraindikasi ya istilahnya untuk digunakan setelah vaksin ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, untuk yang kedua perbedaan Saridon ya. Oh, tadi ya, Mas Imam. Oh, itu Saridon ya, Saridon Extra komposisinya. Apakah penggunaannya hanya untuk sakit kepala saja atau untuk semua nyeri nih? Dokter Yana. Kayak kalau untuk penggunaannya Saridon itu bisa untuk semua tipe nyeri. Ya, jadi sebenarnya kita tuh mengkhususkan itu ke sakit kepala karena memang kekuatan penelitian kita ada di sana. Ya, jadi paracetamol dan kafein itu adalah gabungan analgesik ya. Istilahnya adalah obat anti nyeri atau analgesik yang mampu bekerja cepat untuk mengatasi sakit kepala. Karena obat tersebut ketika sudah diteliti, paracetamol 500 mg dan kafein 50 mg itu dapat bekerja selama 5 menit. Ya, jadi 5 menit setelah dikonsumsi itu obat sudah mulai bekerja untuk meringankan nyeri kepala. Jadi bayangkan ya cepatnya. Karena sejauh ini paracetamol biasa itu kurang lebih bekerja di 15 sampai 30 menit. Nah, dengan ditambahnya kafein itu bisa bekerja mulai dari 5 menit. Nah, untuk nyeri kepala tipe apa saja itu ada, bisa. Dan kemudian kalau misalnya ada nyeri gigi ya, atau misalnya nyeri haid, itu juga sebenarnya bisa digunakan dengan paracetamol dan juga kafein. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa untuk semua tipe nyeri sebetulnya. Tapi memang kita paling banyak penelitian dan kekuatan ilmiahnya itu adanya di untuk nyeri kepala. Kurang lebih seperti itu jawabannya, Mas Imam. Iya. Terima kasih Dr. Yana untuk jawabannya dari Mbak Ratnasari gayakeren.id. Sekarang saya menuju ke Ibu Mega, pertanyaan dari Mbak Ratnasari juga.
Apa perbedaan Saridon dan Saridon Extra? Oke, terima kasih Mas Imam dan terima kasih buat dari teman-teman Tempo untuk pertanyaannya ya. Jadi rekan-rekan betul ya, jadi untuk Saridon kita ada dua varian nih ya. Jadi pertama adalah untuk Saridon Extra ya, paracetamol dan kafein untuk sakit kepala. Namun kalau seandainya ada nyeri yang lebih berat gitu ya, kita bisa menggunakan Saridon untuk Saridon analgesik untuk sakit kepala dan sakit gigi. Nah, Saridon Extra, kenapa disebut Saridon Extra? Karena pertama, ekstra tabletnya dan juga ekstra paracetamolnya. Nah, tapi ini Mas Imam, keunikan daripada Saridon Extra adalah efek akselerasinya ya, yang ditimbulkan oleh paracetamol dan kafein. Dan untuk itu, aku mengundang lagi nih Dr. Yana untuk ngejelasin sebenarnya bagaimana sih bisa terjadi efek akselerasi tersebut untuk paracetamol dan kafein. Boleh ya Mas Imam ya? Silakan, boleh kok. Oke, ya. Silakan Dok Tin. Ya baik, Bu Mega, terima kasih. Saya akan menjelaskan paracetamol dan kafein itu sebenarnya bagaimana bisa bersinergi. Ya, jadi ternyata setelah melakukan penelitian bahwa kafein itu dapat meningkatkan penyerapan dan efektivitas dari paracetamol sebagai analgesik. Ya, jadi ketika itu digabung, ya, maka kafein dapat mempercepat penyerapannya. Bayangkan berarti kalau obat lebih cepat diserap, berarti kan dia juga akan lebih cepat bekerja. Dan yang kedua adalah lebih meningkatkan efektivitas. Ya, jadi memang paracetamol itu jadi lebih bisa mengalahkan sakit kepala jadi lebih hebat dan tentunya dengan dosis yang lebih kecil. Ya, jadi adanya penurunan dosis paracetamol yang dibutuhkan kalau dia digabung dengan kafein. Karena kalau dia tidak digabung dengan kafein, dosis paracetamol yang dibutuhkan untuk meringankan nyeri kepala itu bisa lebih besar 70%. Jadi kan biasanya konsumen kan tidak mau minum dosis yang terlalu tinggi ya, gitu ya, obat yang terlalu banyak tabletnya atau mungkin dosis yang tinggi karena mungkin takut kekhawatiran efek samping dan lain sebagainya. Jadi makanya ketika ditambahkan dengan kafein itu dosis paracetamol dapat diturunkan, tapi tentunya tidak mengurangi efektivitasnya, malah menambah efektivitasnya. Gitu. Jadi memang kombinasi ini adalah kombinasi yang sudah diteliti secara ilmiah dan juga memang sudah menunjukkan efektivitas yang baik. Begitu Bu Mega dan Mas Imam. Oke. Okay. Terima kasih Dr. Riana dan juga Ibu Mega untuk kolaborasi yang sangat ciamik sekali menjawab pertanyaan dari Rana Sari dari gayakeren.id. Mantap. Oke, berikutnya saya menuju ke pertanyaan dari Kim, anekafakta.com. Untuk Dr. Riana, di Indonesia ini yang banyak sakit jenis sakit kepala itu yang mana? Pertama itu, di Indonesia ini yang banyak jenis sakit kepala yang mana? Kemudian apakah ada makanan yang bisa jadi mencetus sakit kepala? Wow, makan enak tapi nggak pengen jadi sakit kepala. Silakan Dokter Yana. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin saya jawab dulu ya, untuk jenis sakit kepala yang banyak itu adalah yang nyeri kepala tipe tension ya, atau nyeri kepala tegang, tension headache, itu bisa sampai dengan 42% dari populasi. Nah, kemudian baru diikuti oleh yang kedua adalah migrain, dan yang ketiga adalah yang cluster. Jadi nyeri kepala tension itu yang paling sering dialami oleh masyarakat umum sehari-hari karena kelelahan, stres gitu ya, kurang tidur, yang memang biasanya menekan di sisi kepala bagian depan ya, bisa sampai ke belakang. Itu sih yang bisa saya jelaskan kalau dari yang paling banyak. Nah, kemudian terkait makanan, ini juga menarik sekali. Jadi memang ada beberapa penelitian yang bilang bahwa sesuatu jenis makanan tertentu dapat memicu sakit kepala, terutama migrain gitu ya. Contohnya adalah makanan yang mengandung MSG tinggi ya, terus juga salt ya, garam-garaman, mungkin yang terlalu asin, tentunya juga bisa memicu hipertensi ya kalau ada yang punya bakat darah tinggi. Kemudian juga ada yang bilang alkohol ya, dan juga mungkin kayak beberapa pengawet, misalnya kayak pemanis Mas Imam dan rekan-rekan media. Oke, terima kasih Dr. Riana. Dr. Riana pengen nanya juga nih, kalau sakit kepala pas tanggal tua tuh masuk jenis mana ya? Oh iya, itu nyeri kepala psikis ya. Itu beda ya sakit kepalanya ya. Oke, terima kasih Dr. Riana buat jawabannya. Kita berlanjut lagi buat pertanyaan selanjutnya dari Rini Kustiani Tempo.co. Untuk Dr. Riana lagi nih.
bagaimana cara mengistirahatkan otot wajah yang lelah karena memakai masker? Kemudian bagian wajah mana nih yang perlu relaksasi dan bagaimana caranya? Ini mungkin Ayu juga bisa jawab kali ya, kan sebagai penyanyi, kemudian kan pada kadang emang mesti merelaksasi wajahnya ya untuk bisa tampil lebih enak ya. Mungkin Dokter Yana bisa menjawab juga dulu. Ya baik, saya coba jawab dulu ya. Jadi memang untuk teknik massage atau pijat wajah itu kan juga ada beberapa ya. Kalau kita sering pergi ke tempat-tempat kayak pijat, relaksasi itu juga sebenarnya mereka punya teknik khususnya. Nah mungkin yang bisa saya jelaskan dari sisi teknik, bukan teknik pijatan kali ya, mungkin lebih ke titiknya itu adalah memang yang ada di bawah alis gitu ya, di daerah kelopak mata. Kemudian memang yang di daerah sini, bilangnya mungkin di samping mata ya, pinggir. Kemudian juga dari tulang rahang bawah ya, bisa naik sampai ke telinga, itu juga bisa dilakukan pijatan seperti ini. Dan kalau memang diperlukan yang bagian leher bagian bawah sini, yang dekat kelenjar getah bening kita di leher, itu juga suka bisa dilakukan pijatan. Jadi sebenarnya titik-titik itu juga ketika saya baca dan ketika saya cocokkan gitu ya, kalau kita lagi pergi facial massage, itu kan sebenarnya titik-titiknya juga sama ya. Kurang lebih di daerah sini, leher bagian bawah, kemudian di bagian rahang, kemudian di bagian sini, temporal, dan juga di bawah alis. Itu kadang juga ada juga yang memang bisa di bagian depan dahi gitu ya. Jadi mungkin teknik pijatannya itu biasanya ada yang menggunakan jempol, gerakannya memutar, ringan, mungkin tidak terlalu ditekan gitu. Jadi pijit ringan. Kurang lebih seperti itu sih Mas Imam ya. Tentunya jangan lupa dibersihkan dulu tangannya dengan hand sanitizer karena lagi COVID nanti. Pegang-pegang wajah tapi belum dibersihkan gitu. Jangan sampai nanti sakit kepalanya hilang malah yang lain datang ya penyakitnya ya. Oke, okay. Dan juga mungkin sama juga, saya pengen nanya juga sama mungkin dari Ayu sendiri sebagai seorang penyanyi, brand ambassador, dan segala macam talenta yang dimiliki kan juga mesti tampil dengan wajah segar, gak boleh kelihatan kuyuk, kemudian juga kalau segar kan dijauhkan juga dari sakit kepala tuh. Ada gak sih dari Ayu sendiri ada tips-tips pribadi untuk membuat wajah lebih rileks, ada mungkin senam muka, kalau saya sebagai penyiar juga kan kalau kita ada belajar senam muka untuk membuat lebih segar dan juga lebih fresh gitu. Kalau Ayu sendiri ada gak tipsnya? Kalau aku sih dimulai dari kesehatan diri sih ya Mas. Misalnya kayak jaga asupan pola makan gitu, pastinya makanan-makanan yang bergizi, terus juga bernutrisi, terus juga teratur juga, banyak minum air putih, terus juga dibantu sama olahraga. Karena aku tuh hampir setiap hari bisa dibilang olahraga gitu. Jadi supaya wajah juga tetap kelihatan fresh gitu. Dan walaupun kita capek juga, tapi kalau misalnya kita olahraga, tetap aura freshnya tuh tetap ada gitu, dan kita tetap selalu semangat dan ceria gitu. Oke, jadi tetap kelihatan fit dan segar ya. Betul. Oke, Ayu jangan kemana-mana karena pertanyaan berikutnya ini memang buat Ayu juga dari Mbak Aisyah dari Tribun News. Ayu Ting-Ting, nah dengan segala kesibukan yang padat, apakah, nah nyambung nih, apakah ada olahraga khusus dan makanan khusus untuk menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini? Dan apa juga tips menjaga kesehatan ala Ayu Ting-Ting? Pertama, yang kedua, komentar netizen itu mungkin menyebabkan sakit kepala. Bagaimana tips Ayu Ting Ting menghadapi sakit kepala dari netizen tersebut? Silakan dijawab. Oke, yang pertama aku jawab ya. Yang jelas pastinya tadi aku juga udah bilang sebelumnya, pola hidupnya harus benar-benar dijaga dan harus benar-benar sehat. Contoh dari asupan makanan yang aku konsumsi setiap hari gitu. Selalu makan sayuran gitu, makanan-makanan yang memang bernutrisi dan juga bergizi juga gitu. Terus juga nggak lupa aku tuh olahraga teratur setiap hari. Aku tuh selalu olahraga teratur dan banyak konsumsi air putih gitu. Aku nggak lepas dari air putih. Itu aja sih rahasia dari aku. Dan dan harus tetap semangat dalam menjalani aktivitas apapun gitu. Karena apalagi di masa pandemik sekarang ini kan semua tergantung dari pola pikir kita juga. Kalau kita selalu berpikiran, ah semangat enggak, kita sehat, kita bisa, insya Allah pasti akan terus sehat. Tapi jangan berpikiran yang negatif-negatif juga, gitu sih. Oke, dan kemudian yang pertanyaan soal bagaimana tips Ayu menghadapi komentar netizen yang kadang-kadang bikin sakit kepala. Kalau aku sih jarang dipikirin justru ya, karena udah keseringan kali ya, jadi nggak ada yang sampai benar-benar dipikirin banget, sampai benar-benar dipikir, maksud sampai benar-benar bikin sakit kepala tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi kan
omongan mereka itu jadikan semangat buat aku untuk jadi lebih baik lagi gitu. Jadi aku nggak pernah ambil pusing apapun itu. Yang jelas selagi aku masih bisa bekerja dengan baik dan bisa memberikan yang terbaik, aku nggak mau peduli dengan omongan-omongan netizen-netizen, apalagi kata-kata yang kasar atau apa, hujatan dan lain-lain. Jadi aku tetap terus pikiran positif dan tetap terus semangat. Wow, ini bagus sekali masukan dari Ayu juga, pengalaman pribadinya menjelang weekend juga. Semua kita mulai dengan sisi pandangan positif juga. Semua orang punya hak buat berpendapat ya Ayu ya. Tapi tergantung kitanya yang menerimanya, menyikapinya juga. Kalau dipusingin semua, wah Ayu mah bisa 24 jam sakit kepala kali ya. Jadi biarkan Ayu bilang tadi, kalau ada mengkritik pun dia akan membangun menjadi sebuah support ataupun motivasi untuk jadi lebih baik. Dan kemudian saya akan beralih ke Dr. Riana kembali. Masih sama dari Aisyah dari Tribun News. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika sakit kepala tidak cepat ditangani? Kemudian, apa tanda-tanda sakit kepala yang kian parah dan harus dibawa ke rumah sakit? Dokter Riana? Ya, baik. Terima kasih Mbak Aisyah untuk pertanyaannya. Ya, jadi kalau nyeri kepala tidak ditangani, pastinya memburuk ya. Jadi memang dikatakan bahwa itu bisa berlanjut menjadi kronis ya dan berulang. Nah, itu kan tentunya kita ingin mencegah hal tersebut. Ya, jadi kalau memang sudah sakit kepala, sebaiknya segera diobati agar tidak menjadi nyeri kepala kronis atau recurrent ya, atau berulang. Kemudian nyeri kepala apa saja yang memiliki tanda-tanda bahaya ya, yang mungkin harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, biasanya nyeri kepala yang sudah sangat hebat nyerinya ya, mungkin kayak menusuk-nusuk sampai ada gejala lain, misalnya seperti mual muntah atau gangguan kesadaran, dan juga bisa disertai dengan gangguan saraf ya, misalnya seperti kelumpuhan atau kesemutan, itu juga khawatirnya ada penyakit saraf lainnya ya, itu sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Memang dianjurkan juga untuk mungkin nyeri kepala pada usia lansia ya, itu juga harus lebih berhati-hati ya, di atas 50 tahun itu juga memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter. Ya kurang lebih seperti itu sih, nyeri kepala yang hebat yang tidak disembuhkan dengan tidak bisa disembuhkan dengan obat pun, kalau memang sudah berhari-hari ya, biasanya lebih dari 5 hari tidak sembuh-sembuh, itu sebaiknya memang segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Begitu penjelasannya, Mas Imam. Terima kasih Dr. Riana untuk jawaban pertanyaan dari Mbak Aisyah Tribun News. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Tivan, gayatekno.id. Dr. Riana lagi nih pertanyaannya. Manakah yang lebih cepat memicu sakit kepala? Ini kayak pertanyaan dari SD ya. Manakah yang lebih cepat memicu sakit kepala? Faktor psikis atau fisik? Terus, sakit kepala yang wajar itu biasanya berlangsung berapa lama ya? Nah, silakan Dr. Riana. Oke, baik. Pertanyaannya unik ya. Mana yang lebih cepat? Ya, kalau dibilang lebih cepat, belum ada penelitian langsung ya. Misalnya antara faktor fisik dibandingkan dengan faktor psikis, mana yang cepat ya menyebabkan sakit kepala, itu memang belum ada. Tapi yang bisa saya sharing di sini adalah mungkin dari persentasenya ya. Jadi yang pernah saya pelajari memang, contoh pada orang insomnia ya, atau misalnya dia ada gangguan tidur, masalah fisik gitu ya, itu bisa menyebabkan 50% yang menderita gangguan insomnia itu menyebabkan sakit kepala. Tapi ketika ada gangguan psikologis gitu ya, atau stres, contoh misalnya dia ada depresi ya, misalnya ada gangguan kecemasan gitu, nah itu bisa sampai dengan 80%. Jadi di situ memang saya cukup terkejut ya, bahwa faktor stres itu sampai dengan 80%, atau 8 dari 10 orang yang stres itu pasti mengalami sakit kepala, dibandingkan hanya dengan yang insomnia atau gangguan tidur itu 5 dari 10. Jadi dari situ bisa dibayangkan faktor stres itu sangat-sangat besar mempengaruhi pertahanan tubuh kita ya, tentunya misalnya kayak otak dan mungkin kayak saraf-saraf nyeri yang ada di pusat otak kita itu juga sangat dipengaruhi oleh hormon stres. Jadi mungkin itu kali penjelasannya, Mas Imam, dari faktor fisik dan stres ya. Mungkin kayaknya kalau dari data sih stres itu parah ya, 80% loh bisa menyebabkan sakit. Iya, gitu. Sekarang juga nampaknya psikis dan stres itu emang jadi pemicu besar juga untuk sakit kepala ya, Dok ya. Mungkin karena stres itu juga ini kali ya, bisa ke fisik ya. Jadi memang itu seperti jadi lingkaran penyakit
Jadi dari stres mempengaruhi fisik, lama-lama ya gitu lagi, muter lagi dari fisik ke stres gitu. Jadi kan kita tahu ya kalau stres itu pasti memicu banyak penyakit kronis. Itu sudah banyak pembuktiannya ya. Jadi mungkin penyakitnya itu udah sampai tidak terhitung banyaknya yang bisa dipicu karena stres. Nah dari situ bisa ditarik kesimpulan memang faktor stres sangat mempengaruhi. Begitu. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan kalau masalah sakit kepala yang wajar ya. Iya, biasanya berlangsung berapa lama nih? Ya. Saya pernah baca ya kalau memang tegang yang memang paling banyak dialami itu biasanya berlangsung sampai dengan kurang lebih 4 jam ya. Jadi kalau memang dengan 4 jam itu tidak sembuh ya dengan obat-obatan, nah itu memang biasanya akan cenderung berulang atau lama. Tapi kita selalu menganjurkan memang sampai dengan 5 hari pemberian obat, kalau memang tidak ada perbaikan baru pergi ke dokter atau memang pemeriksaan lanjutan. Jadi kalau memang dalam satu episode itu kurang lebih biasanya 4 jam itu memang harusnya sudah hilang sih. Apalagi kalau dibantu dengan obat-obatan. Begitu. Ya, terima kasih Dr. Riana untuk jawabannya. Dan pertanyaan dari Tivan tadi menutup sesi tanya-jawab pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa kita jawab karena keterbatasan waktu. Tapi terima kasih kepada para pembicara, Pak Dr. Riana, Ibu Mega, dan juga Ayu atas jawaban sudah diberikan. Terima kasih juga sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh rekan-rekan media. Baiklah. Sampai juga kita di penghujung acara virtual press conference dari Indonesia Bangkit nggak pakai lama bersama Saridon Extra dan PT Bayer Indonesia mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui kampanye Indonesia Bangkit nggak pakai lama bersama Saridon Extra. Dan kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia yang sedang bangkit untuk tetap produktif dan beradaptasi dengan kegiatan baru untuk melanjutkan kehidupan dan tetap bergerak di tengah pandemi ini. Dan bersama dengan kampanye ini, Saridon Indonesia meluncurkan produk terbaru untuk meredakan sakit kepala nggak pakai lama melalui Saridon Extra. Dan diharapkan dengan hadirnya Saridon Extra ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang harus segera melanjutkan aktivitas bekerja tanpa mengkhawatirkan sakit kepala secara tiba-tiba. Kami juga informasikan pada rekan-rekan media bahwa kami menyediakan folder online yang berisi dokumen pendukung acara hari ini yang linknya akan kami bagikan nanti melalui chatbox ya. Dan saya juga ingin mengingatkan kembali kepada Ibu Laksmi, Dr. Riana, Ibu Mega, Ayu Tingting, Bapak Budi Prasetya dari Indomaret, Bapak Dimas Budiman dari Alfamart, dan Bapak Budianto dari Daus Niroha, dan seluruh tim Bayer Indonesia dimohon untuk tidak meninggalkan acara karena setelah ini kita akan melakukan foto bersama. Baiklah. Kalau begitu, mewakili PT Bayer Indonesia serta Saridon Extra yang menyelenggarakan acara ini, saya Imo Wibowo, mohon pamit undur diri. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media, terima kasih buat waktunya, dan semoga Anda bisa menikmati akhir pekan dengan sehat dan juga semangat. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Indonesia Bangkit, nggak pakai lama. Selamat siang. Sakit kepalaku perlu solusi cepat. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Akan kohos kalau saya bilang Saridon, Saridon ya. Saridon, Saridon, Saridon. Dengan paracetamol juga dengan kafein, sakit kepala reda, lanjut beraktivitas. Saridon, cepat redakan sakit kepala, gak pakai lama.